Pada game punya ide nih guys, kita tambah kecepatannya. Apa benar berani-beraninya kau Titan Speakerman? Wow! Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba memainkan game Roller Coaster Skibidi Toilet. Ya Pak Unat baru juga nyanyi gitu kan, udah marah aja katanya gak usah nyanyi Pandu Gaming. Takut encok Pak Unat ya. Masa setiap opening gini mulu, udah bosen penontonnya. Pak, penontonnya pengen lihat Pak Unat joget gitu kan. Pak Unat gak mau. Dan di sini ada Skibidi Toilet, Pak Unat. Pak Unat pas banget, Pak Unat kebelet boker nih. Masa Skibidi Toiletnya bakalan dipakai berak sih? Pak Unat kan itu gunanya. Oke guys, ini di episode kali ini kita akan coba mainkan game roller coaster tapi Skibidi Toilet. Kita akan menuju markas Skibidi Toilet guys ya. Dan di sini banyak banget morp kameramen Skibidi Toilet, bahkan ada Titan Speakerman guys. Wow, keren banget. Kalian bisa pilih semuanya dan gratis guys ya. Pada gamenya akan coba langsung menggunakan Titan Speakerman. Ya, bayar guys ya, nggak gratis ternyata. Apa benar hanya bagian depan aja yang gratis. Dan di sini pada game menjadi Skibidi Toilet. Tapi pada game pengen jadi yang ini. Ini kalau nggak salah yang DJ guys ya. Ajib. Skibidi dab dab. Yes. Apa panet? Lihat Pak Unat pakai skin baru. Panet mana? Panet, oh yang ini. Ini apaan kocak? Oh ini adalah TV Man guys ya. Karakter baru coy. Mana TV-nya? TV tabung. Bayangkan. Dipakai untuk melihat hasil rekaman si kameramen kayaknya ya. Ayo panet kita langsung mulai aja Pak. Tapi sebelum itu pastikan kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Di sini apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai permainannya, Pak Unat. Di sini kita akan coba memunculkan roller coaster-nya. Wow, bentar dulu, Ponet, itu skin apaan, cuy? Ini adalah G-Man, guys, ya. Tapi ada senjatanya gitu. Wow, keren-keren banget. Dan di sini ada Titan TV Man. Siapa yang setuju Pandu Gaming akan membelinya? Kalian komentar aja di bawah sebanyak-banyaknya, guys, ya. Ayo, Ponet, kita langsung mulai aja naik roller coaster-nya, Pak Unat. Nah, ini dia. Jangan dulu dipencet, Pak Unat ya. Pandu Gaming akan setting-setting dulu, Pak. Apa benar setting-setting apaan? Udah, tenang aja, Pak. Kita akan kerjain Pak Unat, guys ya. Hey, Speakerman, menjauh kau dari sini. Oke, kita udah setting, kita luncurkan. Malah balik ke sini. Apa benar apa yang kau lakukan, Pandu Gaming? Ya, Pak Unat jatuh, guys. Sekarang kita akan cepat-cepat kabur sebelum Pak Unat datang dan berakin Skibidi Toiletnya Pandu Gaming, guys ya. Bye-bye, Pak Unat. Kita melaju sekarang guys. Apa pada dasar cucu neraka ya. Error lagi roller coasternya Pak Unat gara-gara nabrak Speakerman kalau nggak salah tadi guys ya. Yeay, Pandu Gaming melaju. Apa pada tungguin Pak Unat dong Pandu Gaming. Iya Pak Unat, buruan nih Pandu Gaming tungguin. Oke guys, itu dia Pak Unat, kita melaju. Let's go Pak Unat. Skibidi dab dab. Yes. Skibidi dab dab. Nip. Skibidi toilet naik roller coaster gitu kan. Dan Panet lagi merekam Pandu Gaming tuh. Anggap aja kita nge-vlog nih. Oke, kita akan coba tambah kecepatannya karena terlalu pelan guys ya. Soalnya Skibidi Toilet itu suka tantangan, gak suka yang pelan-pelan kayak gini. Kita akan percepat aja. Nah, seharusnya seperti ini guys. Ngeng. Apa Panet itu bukan Pak Unat Pandu Gaming ha? Bukan Panet, gimana Panet? Kita berhentiin dulu roller coaster kita. Jadi ini bukan Pak Unat. Apa Panet? Pak Unat ada di belakang. Oh, yang sana. Ya ampun, kira ini Pak Unat. Iya, dia jatuh guys ya. Pandu Gaming punya ide nih. Kita akan coba percepat. Kita akan kerjain dia guys ya. Kita akan coba hentikan. Kita akan percepat. Kita meluncur. Dia lompat guys ya. Curang banget kocak. No, Pandu Gaming jatuh. Mau ngeprank malah di prank balik. Dan sekarang kita akan coba menjadi Speakerman. Skibidi dab dab. Yes. Skibidi dab dab. Nip. Tapi sepertinya Speakerman tidak akan menyanyikan lagu Skibidi di toilet deh. Dan Panet menjadi kameramen di sini. Bentar lu Panet, bukannya tadi di atas Panet ya? Apa Panet tadi jatuh lagi? Soalnya ada temennya Pak
Unat yang mempercepat roller coasternya. Jahil banget gitu kan. Ayo Pak Unat, kita langsung beli game pasnya aja apa? Pak Unat akan beli game pas yang ini dan Pak Unat akan beli game pas yang mana ya? Keren-keren semua nih. Jadi kita akan bagi-bagi guys ya. Sepertinya Pak Unat pakai yang ini aja, Pak Unat Morp yang kedua. Pak Unat akan pakai Morp yang pertama guys. Dan ini harganya 149 Robux, langsung kita beli guys. Dan sekarang kita akan menjadi Titan Speaker Man. Ada jetnya juga. Oh no, ternyata ini versi sabotase guys ya. Dia udah error cuy. Lihat aja tuh di belakangnya, ada Skibidi di toilet parasit guys. Dan Panda jadi apa nih? Panda jadi penjahat. Panda apa? Panda jadi Skibidi di toilet bajak laut. Mirip penjahat Paunat, kocak. Ayo Panet, kita naik roller coaster lagi Paunat. Kita barengan Panet ya. Ah Paunat gak mau, nanti Panet Gaming kerjain lagi Paunat. Enggak Paunat. Ah Paunat gak mau. Ya udah kalau gitu Panet Gaming akan bareng kameramen aja. Hai kameramen, anggap aja kita lagi dikejar-kejar sama Skibidi toilet guys ya. Ayo melaju kameramen, kita akan percepat roller coaster kita guys. Melaju be, Panet tidak bisa mengejar kita be 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 be. Bye bye Paunat. Apa Paunat, awas aja kalian Titan Speaker Man dan kameramen, kita meninggalkanmu Paunat. Bye bye. Oh no Paunat, udah mulai mendekat nih kameramen. Kita akan percepat lagi roller coasternya. Yee, kita melaju be, kau tak akan bisa menangkap kami. Ayo Skibidi toilet. Ya Skibidi bajak lautnya kembali guys ya, bayangkan. Dan di sini ada Speaker Man, kita akan tabrak ke, kita akan percepat percepat agar kita bisa menabraknya guys. Oh Panda Game punya ide nih. Kita ya. Jatuh dong kocak. Bayangkan. Ini Panda Gaming kena karma gara-gara menertawakan Paunat guys ya. Oke sekarang kita akan menjadi parasit Skibidi toilet guys. Brrr Skibidi dab dab. Yes yes. Au 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 au. Sakit Paunat. Kenapa Panat menyerang Panda Gaming? Apa Panat? Karena Panat sekarang menjadi Skibidi toilet penjahat. Bukan penjahat nih Pak, ini kayaknya superhero gitu deh. Ini mirip The Flash gitu. Skibidi toilet versi The Flash guys ya. Wah keren juga. Aduh sakit nih kepalanya Panda Gaming, kayaknya benjol deh tadi. Oke sekarang kita akan ganti lagi menjadi Skibidi toilet profesor. Sini Paunat, Panda Gaming akan mengoperasi Paunat agar menjadi lebih kuat lagi. Apa Paunat, jangan dicium-cium dong Panda Gaming. Siapa yang nyium Paunat kocak? Ini Panda Gaming lagi operasi otaknya Paunat nih. Oke sekarang kita akan coba ganti lagi, tapi yang lainnya biasa aja ya. Hanya ada tambahan error-errornya gitu dan ada mutan Skibidi toiletnya. Oke sekarang kita akan ganti lagi. Wow bagian ini keren sih guys. Tapi Panda Gaming suka juga yang ini coy. Soalnya ini karakter baru yaitu TV Man. Beli ini atau beli yang itu? Yang ini juga keren guys. Di sini ada tentara Skibidi toilet terus pegang senjata gitu, dan di sini ada wow, ada Skibidi toilet RGB jadi warna-warni gitu ya. Apa mana tentara Skibidi toilet Paunat udah siap untuk menjalankan tugas. Yo ampun. Dipakai yang bener tuh topinya, Pak. Bayangkan. Oh, di sini ada Titan kameramen guys ya. Wah, keren nih guys. Yang mana ya? Dan di sini ada Skibidi toilet kameramen mata-mata kalau nggak salah ya. Kayaknya Panda Gaming akan beli yang ini aja deh. Panda coba beli yang TV aja, Panda. Apa Panda pakai yang ini aja, soalnya masih banyak morphnya yang belum Paunat pakai. Oh ya juga ya. Wow, keren-keren juga nih morphnya Paunat. Diganti-ganti aja morphnya Paunat agar lebih cepat untuk nge-reviewnya. Oke, kita akan langsung beli guys morph yang keempat, dan kita akan menggunakan Titan kameramen. Wow, keren banget. Dan di sini juga kita bisa menjadi Skibidi toilet RGB guys, warna-warni gitu ya. Dan di sini ada tentara juga coy. Wede, main nembak-nembak aja gitu kan, bantai semua orang. Dan di sini ada Skibidi toilet boss atau Dracula Skibidi toilet atau G-Man Skibidi toilet, terserah kalian menyebutnya apa. Apa Panat, itu wajahnya kenapa hancur kayak gitu deh. Kagak tahu, ini error kayaknya. Dan di sini sepertinya Panda Gaming akan menggunakan Skibidi toilet tentara, soalnya ada tembakan-tembakannya gitu ya, keren. Oke sekarang kita akan mengeluarkan roller coasternya. Ayo Panat, sekarang kita barengan aja Panat. Apa Panat, awas aja kalau Panda Gaming ngerjain Panat lagi ya. Iya Panat, santuy aja Paunat. Apa Panat, jangan ditambah-tambah kecepatannya. Tenang aja Paunat, Panda Gaming tambah kecepatannya masih batas wajar. Apa Panat, awas aja kalau jatuh ya. Iya Paunat, rewel banget nih Paunat. Dan lihat wajahnya Paunat, Panda Gaming tembak guys ya. Tembus gitu senjatanya, bayangkan. Oke kita akan coba tambah kecepatannya lagi. Dan di atas sepertinya ada kameramen guys ya. Kita akan mengejarnya Paunat, kita akan menembakinya. Let's go. Brrrr,
skibidi dab 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 dab. Yeah, meninggal. Apa Panut kan Panut udah bilang jangan ditambah kecepatannya Pandu Gaming. Ya ampun, iya ya Pauna. Tadi tuh masih batas wajar Panut. Apa Panut, apa yang wajar? Tadi kita kan jatuh. Tapi kan Pandu Gaming tambah kecepatannya cuma dikit doang. Oke, sekarang Pandu Gaming akan menjadi skibidi toilet kameramen mata-mata guys. Keren juga nih, tapi versi kecilnya gitu ya. Oke, sekarang kita jalan lagi. Hei Bakon, gak usah ganggu Bakon ya. Gak usah mengganggu. Nah, dia udah turun guys. Oke, sekarang kita akan coba tambah kecepatannya. Apa Panut, gak usah ditambah-tambah kecepatannya Panut Gaming, dikit aja Pak Unat. Apa Panut, gak usah. Ya ampun, jadi kurangin dong Pak Unat. Apa Panut, agar kita gak jatuh-jatuh mulu Pandu Gaming. Tapi jangan terlalu pelan juga dong Pak Unat. Tambah 3 aja. Apa Panut, jangan. Ya ampun, tambah 3 aja Pak Unat. Jangan dikurangin dong. Apa Panut, jangan ditambah kecepatannya. Jangan dikurangin Pak Unat. Apa Panut, makanya jangan dicepetin. Ya ampun, jadi lambat dong kalau kayak gini Pak Unat. Apa Panut, pelan-pelan aja, yang penting selamat. Ya ampun, gak seru dong. Dasar orang tua. Dan situ ada TV Man, kenapa dia gak jalan? Panut Gaming akan kerjain. Ya ampun, lambat guys ya. Dia sepertinya udah tahu Panut Gaming akan kerjain dia. Dan dia ngapain tuh, kenapa dia berhenti? Oh, dia mau ngerjain kita juga Pak Unat. Tambah kecepatannya Pak Unat. Dia pengen mundur gitu guys ya, ingin menjatuhkan kita. Kita bisa pencet kah? Panut, jangan turun Panut ya. Panut Gaming akan ya ampun, Panut Gaming padahal pengen sabotase dia, tiba-tiba dia jalan gitu kan. Oke guys, kita mulai lagi perjalanan kita naik roller coasternya. Dan mungkin benar kata Panut guys ya, kita pelan-pelan aja, yang penting kita sampai gitu kan. Dari tadi kita cuma jatuh-jatuh mulu. Dan Panut udah jauh tuh guys, sudah sampai di sana cuy. Apa Panut, bye-bye Pandu Gaming noob. Panut ngejekin Pandu Gaming. Berani-beraninya kau Panut. Dan kalau nggak salah Panut tadi kan jadi skibidi toilet, dan sekarang Pandu Gaming menjadi titan kameramen guys ya. Pandu Gaming akan menangkap Panut. Kita akan tambah kecepatannya, tapi jangan gegabah, sedikit-sedikit aja cuy. Nah ini sepertinya udah cukup. Dan di depannya Pandu Gaming ada pasukannya Pandu Gaming, yaitu Speakerman dewasa. Ya dia tiba-tiba hilang guys. Apa yang terjadi? Kocak dan jangan tadi hantu lagi. Bayangkan. Tambah speed 2 lagi. Semoga aja nggak jatuh. Ini udah mulai cepet guys. Semoga aja nggak jatuh. Please lah ya. Ini walaupun kalian lihat pelan, tapi Pandu Gaming deg-degan guys ya. Kalian tahu sendiri kan, game roller coaster itu nggak bisa salah dikit guys. Nggak bisa cepet dikit aja, itu biasanya langsung kebalik roller coaster kita ya. Oh no, oh no, oh no guys. Hampir aja Pandu Gaming jatuh. Ya udah Pandu Gaming sekarang jalan kaki aja guys ya. Daripada Pandu Gaming ngulang lagi gitu kan. Panut udah sampai di mana Pak? Apa Panut udah deket nih Pandu Gaming? Oh itu dia Pak Unat. Tunggu Pandu Gaming Pak Unat. Apa Panut nggak mau? Ya ampun, jangan gitu dong Pak Unat. Pandu Gaming jalan kaki nih, sedih banget kocak. Seperti dugaannya Pandu Gaming nggak bisa cepet dikit, nggak bisa salah dikit, auto kebalik gitu roller coaster kita. Padahal Pandu Gaming nggak ngapa-ngapain, cuma diam-diam doang. Oh kita jalan kaki aja guys ya. Soalnya di sini jetpack kita nggak bisa dipakai coy, cuma aksesoris doang. Kalau Pandu Gaming jatuh sih sedih banget sih. Semoga aja nggak jatuh guys ya. Jangan doakan Pandu Gaming yang enggak-enggak. Agar Pandu Gaming nggak jatuh gitu kan, please. Walaupun kelihatan tenang banget, tapi aslinya Pandu Gaming takut banget nih kalau jatuh. Semoga aja enggak. Oke nice, udah sampai di puncak kan. Dikit lagi guys. Jadi di sini sebenarnya itu ada checkpointnya gitu guys ya. Dan Panut udah sampai di halfway. Apa Panut, ayo buruan Pandu Gaming. Panut lagi nongkrong minum kopi nih. Tunggu Pandu Gaming Panut. Ayo Pandu Gaming, sebentar lagi kita akan segera sampai Pandu Gaming. Tetap tenang, tetap tenang. Dan yee, Pandu Gaming sampai. Dan sini kau skibi di toilet, akan kutangkap kau. Jangan kabur kau. Ayo sini Titan Speakerman akan menangkap. Ya malah duduk bersama kita berdua. Tapi gak apa-apa, kita baikkan aja untuk sementara ya, agar kita cepat sampai di markas skibi di toilet yang ada di sana guys. Wow, itu adalah skibi di toilet yang sangat besar. Apa Panut, Pandu Gaming kan cuma numpang doang nih. Jangan macem-macem, jangan pencet-pencet apapun di roller coasternya Panut ini. Ya ya Panut, masa cucunya sendiri dikatain kayak gitu sih. Apa Panut, soalnya Panut Gaming jahil. Iya ya Panut, kita akan ikuti aturannya Panut guys ya. Walaupun Panut Gaming
Bim pengen banget pencet tombol kecepatan ini gitu kan. Apa-apa, jangan macem-macem. Iya, Pak Unat. Oke, udah 15 menit berlalu, guys. Dan kita belum sampai-sampai, guys ya. Tapi udah nggak lama, tinggal beberapa putaran lagi. Setelah itu kita akan sampai di markas rahasia Skibidi Toilet. Wih, gimana Skibidi Toilet, Pak Unat? Apa, Pak Unat? Diam kau, kita kan musuhan. Titan Kameramen dan Skibidi Toilet kan musuhan. Tapi kali ini kita bersatu aja, pada damai aja gitu kan. Apa mana damai di dalam roller coaster? Setelah kita turun, kita tetap musuhan ya. Ya ampun, jago juga nih Pak Unat dramanya, guys ya. Oke, guys, kita udah sampai di atas Pak Unat. Dan tinggal belokan ini, kita akan segera sampai, guys. Apapun setelah ini kita akan berpisah ya, Titan Kameramen. Iya, Skibidi Toilet, banyak banget kenangan sepanjang perjalanan kita. Waduh, drama banget gitu kan. Pada game punya ide nih, guys, kita tambah kecepatannya. Apapun berani-beraninya kau, Titan Speakerman. Wow, kita udah dimakan, kocak. Bentar dulu, Pak Unat, ulang lagi, Pak Unat. Pada game gak lihat adegannya, guys, karena fokus ingin ngetrol Pak Unat. Oke, sekarang kita atrek, mundurin. Ya ampun, kagak sempat lihat adegannya waktu masuk. Apa, Penet? Ini semua gara-gara kamu, Titan Kameramen. Iya, Penet, gak usah marah-marah dong, Pak Unat. Oke, sekarang, ya ampun, kenapa masih mundur? Ayo, maju lagi dong, maju. Nah, ini dia, guys, detik-detik kita akan masuk ke dalam mulut Skibidi Toilet Raksasa. Nyam, kita dimakan, guys, ya. Dan kita sampai. Yeay, kita sampai di markas rahasia Skibidi Toilet. Apa, Unat? Pergi kau dari sini, Titan Kameramen. Ini adalah markas rahasia dan kamu bukan bagian dari Skibidi Toilet. Udah, Unat, gak usah drama lagi dong, Pak Unat. Apa, Unat? Udah selesai. Udah dong, Pak. Ya ampun, terlalu menjiwai banget, Pak Unat. Pada coba pencet tombol ini, Pak Unat. Inilah tombol kemenangan. Pak Unat. Apa, Pak Unat? Apa yang terjadi, Pandu Gimi? Kok, Pandu, balik lagi ke tempat awal? Ya ampun, Pandu Gaming berhasil ngeprank Pak Unat lagi, guys. Ya, ini adalah tombol teleportasi. Kalau Pandu menginjaknya, Pandu akan kembali ke tempat awal. Pandu coba reset karakter, Pak. Mungkin aja Pandu bisa balik lagi gitu kan. Dan di sini seperti biasa, kalau kita udah sampai finish, ada aksesoris-aksesoris, tapi kayaknya nggak perlu dipakai, guys ya. Kita akan coba mengambil pet yang ada di sini nih. Oh, itu dia Pak Unat. Apa, Pandu, dasar cucu menyebalkan. Sini kau, Pandu Gaming. Kabur. Kita menggunakan pet kita, Be. Bye, Pak Unat. Apa pada dasar cucu menyebalkan. Oke, guys, kita udah berhasil sampai di markas rahasia Skibidi Toilet. Tapi cuma gitu doang ternyata, guys ya. Dan di sini kita bisa terbang nih menggunakan kekuatan rahasia dari Skibidi Toilet. Dan ini dia, guys, Skibidi Toilet raksasanya. Sangat menyeramkan banget ya. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Ya, Pak Unat jatuh dong. Hati-hati, Pak Unat. Dan ya, mau jatuh lagi yang bener aja, Pak Unat, ngagetin Pandu Gaming aja. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Pandu Gaming dan Pak Unat memainkan game Roller Coaster Skibidi Toilet. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.